Oke, teman-teman ya, langsung aja di video kali ini saya akan ngasih tutorial yaitu bagaimana cara menginstal aplikasi Google Play Games Beta, teman-teman ya. Ini kenapa saya ngasih tutorial cara menghapus? Karena masalahnya di sini kadang kita nggak bisa memainkan game ini karena ini masih beta ya. Beta itu masih uji percobaan, sedangkan aku pengen main game yang ada di emulator Android. Jadi nanti ketika kalian pakai emulator, kalian menginstal Google Play Beta ini kadang dia nggak mau sinkron. Jadi ini forklos mulu, kalian nggak kuat teman-teman ya untuk LD player saya atau emulatornya. Ini sangat lemot banget jadinya ya gara-gara saya menginstal Google Play Games ini ya. Nah, sini saya akan kasih tutorial cara menginstal ya. Caranya mudah teman-teman. Pertama kalian bisa masuk ke control panel aja dulu. Tulis control panel ya. Nah, di sini control panel kalian klik uninstall program. Nah, cari aja teman-teman di sini yang namanya Google Play Games ya. Nah, cari teman-teman ya di mana letaknya Google Play Games. Kalau misalnya kesulitan tulis aja Google Play. Nah, ini ya, kita klik. Kemudian kita uninstall. Kita klik yes. Kita tunggu sampai proses install selesai. Nah, ini sudah terhapus teman-teman, bisa close. Ini udah nggak ada lagi teman-teman ya. Kita cari di sini Google Play Game sudah nggak ada. Oke ya, udah nggak ada ya. Nah, nanti kalian bisa langsung mainkan ini aja teman-teman dengan menggunakan emulator lagi. Jadi supaya kalian nggak lemot lagi, karena masalahnya itu memang masih beta, kadang dia membutuhkan yang namanya virtual machine ya. Virtual machine itu harus diaktifkan kalau untuk bermain di Google Play Games ya. Sedangkan kalau pakai virtual dia nggak membutuhkan ya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, semoga berguna bermanfaat teman-teman. Kalau ada yang salah silahkan di komen aja. Terima kasih sudah menonton video ini, setidaknya bisa membantu kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next video dan bye-bye.